Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Eko Desrianto, Presiden Direktur IDEA Indonesia, sebuah perseroan penyedia jasa pendidikan vokasi bidang tourism, hospitality, culinary, pastry, bakery, dan creative economy. IDEA Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai penyedia jasa pendidikan vokasi swasta non-formal terbaik di Indonesia pada tahun 2019 dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia saat itu, Profesor Muhajir Effendi. IDEA Indonesia memiliki dua platform pembelajaran, yaitu hybrid learning dan offline learning. Hybrid learning adalah kombinasi platform belajar online dan offline yang disediakan untuk mengakomodir gaya belajar kekinian. Lebih menyenangkan dan fleksibel, serta dapat diakses kapan saja, dari mana saja. Setelah menyelesaikan belajar teori secara online, peserta pelatihan akan melakukan praktik langsung di hotel, restoran, kafe, pastry, bakery shop, coffee shop, atau tempat wisata dan pusat-pusat kreatif ekonomi yang terdekat dengan rumah mereka masing-masing. IDEA yang akan membantu peserta untuk mendapatkan tempat praktek sesuai dengan bidang mereka. Sementara, offline learning adalah sistem belajar yang dilaksanakan langsung di IDEA Indonesia. Kelebihan dari sistem offline adalah pembelajarannya berbasis teaching factory berupa hotel bintang 3 berstandar internasional. Kedua program tersebut menyiapkan seluruh peserta pelatihan untuk siap kerja atau berwirausaha. IDEA Indonesia terintegrasi dengan sebuah unit bisnis komersial berupa hotel bintang 3 dengan perlengkapan berstandar internasional. Ini yang kita sebut sebagai teaching factory. Sehingga siswa setiap hari belajar dan praktik menggunakan peralatan, perlengkapan, dan sistem yang sudah berstandar industri internasional. Dan mereka juga langsung dibimbing oleh praktisi-praktisi industri yang sudah sukses di industri hospitality. Mulai level direksi, general manager, manager, dan supervisor. Oleh karena itu, lulusan-lulusan IDEA Indonesia memiliki competitive advantage atau keunggulan dibandingkan mereka yang belajar di lembaga pelatihan lain. Kenapa? Karena setiap hari seluruh peserta pelatihan IDEA Indonesia terlibat dalam operasional bisnis komersial berupa hotel bintang 3, lengkap dengan restoran, pastry, bakery, kitchen untuk kulineri, room, dan seluruh perlengkapan dan sistem yang sudah berstandar industri. Oleh karena itu, lulusan-lulusan IDEA Indonesia pasti memiliki kepercayaan diri yang lebih dibandingkan dengan lulusan dari lembaga pelatihan lain. Mereka berkomunikasi berstandar industri, memiliki skill berstandar industri, dan attitude yang sudah berstandar industri. Inilah yang menjadikan lulusan-lulusan IDEA Indonesia lebih mudah mendapatkan kerja, karena para user dari industri lebih senang mereka-mereka yang sudah siap bekerja dengan memiliki kompetensi, komunikasi, dan attitude atau sikap yang seluruhnya berstandar industri.